Lagi dengan gue Zi, kali ini gue berada di Terminal Lebak Bulus. Kali ini gue akan memulai petualangan gue hari ini memakai bus ini, Beju, tujuan Jakarta Jepara. Gue bersama Babe Ali Mudin dari Jakarta. Oh iya, sebelum naik ke busnya, lu beli tiket lu nih di sini nih. Di sini ada loket tiketnya. Nah, untuk hari ini itu, nah, Beju di sini tuh, Jepara Jakarta. Nah, di loket 15. Hari ini harganya tiketnya tadi gue beli 230.000. Nah, ini tiket gue dapat kupon makan gratis nih, entah snack atau itu gue nggak tahu. Ini kupon makannya. Nah, ini Mister. Oke. Nah, gue akan memulai petualangan gue dari sini, dari Jakarta. Untuk yang pertama ini kita menggunakan transportasi darat, yaitu dengan bus. Nah, ini bersama nih, kita akan memulai dari sini bersama Babe Ali Mudin. Halo. Adik bapak kan ya. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya? Kita lanjut lagi ya. Bye bye. Teman ini gue udah di dalam bus Bejunya jurusan Jakarta Jepara. Kira-kira seperti ini dalamnya. Ini eksekutifnya. Ada tempat ngopinya. Kita lihat yuk. Nah, ini ada tempat air panasnya. Kopinya. Ini ada gula. Ada apa lagi nih? Ada teh. Oh, nanya teh manis. Jadi kalau misalkan lu mau ngopi, bisa beli kopi sasetan. Nah, di sini juga ada toiletnya. Toiletnya tuh di dekat pintu sini. Dapetnya dengan harga 230.000. Cukup oke. Nah, ini di bangkunya ada buat kakinya kalau mau tidur. Ada yang buat ngecas juga, ada USB, ada colokan juga. Oh, very nice. Nah, kira ada bed covernya juga, ada bantalnya. Wow, ini asik ya, perjalanan nyaman ya, mudah-mudahan nyaman. Oke, kira-kira seperti itulah fasilitas diri bis Beju jurusan Jakarta Jepara dengan harga tiket 230.000. dan juga ini ada kabinnya buat lo taro-taro barang, tapi karena barang gue lumayan banyak tadi taro di bagasi di bawah. Oke, kira-kira seperti itu, nanti kita lanjut lagi ya, bye. Oke, kali ini gue sama Babe Ali Mudin. Kita mulai perjalanan dari sini. Kita trip kali ini bakal memecahkan rekor khususnya gue. Jadi satu trip itu 3 transportasi, darat, laut, dan udara. Kita mulai dari darat dulu nih. Kita pakai bis dari Lebak Bulus menuju ke Jepara. Oke, sampai jumpa lagi. See you, dah. Halo guys. Mau jalan-jalan ke Karimun Jawa bareng teman-teman asli. Sampai ketemu di sana. Tunggu updatean selanjutnya guys. Ya, dadah. Halo. Aku dari Indramayu mau ke Karimun Jawa. Temu Riping. Sama sahabatku. Siapa deh? Irma Laundry Cikampek. Jangan lupa Irma Laundry Cikampek. Kita mau pada Karimun Jawa. Mau naik pesawat paling gak nih? Mau diving, mau snorkeling. Iya, kita sudah sampai di Cikampek. Cirebon. Oh, Cirebon. Oh, jadi kita salah jalur mau ke Semarang gitu. Nah, kita mau sampai jam 9 ya, jam 9. Dari Jepara? Karimun Jawa. Enggak, naik bis dulu kita. Lama lagi masih, jauh banget.
Halo Bray, kita sudah sampai di alun-alun Jepara. Sekarang menunjukkan pukul 3:30 pagi. Tadi saya sampai di jam 3. Nah ini suasana alun-alun Jepara nih. Pagi kita ini seperti benar-benar syahdu. Tapi saya kalau misalkan sampai sini sih, gue langsung cari makan nih. Biasa di sini ada tukang sate. Nah, tukang sate sama tukang nasi goreng sini. Nah, ini anak-anak muda Jepara nih biasanya pada nongkrong di sini. Ini suasananya nice banget sih, seru. Jadi seru-seru gimana gitu. Nah, sama babe. Seru. Bagaimana nanti kelanjutannya kita lagi nunggu teman-teman yang lagi kedinginan ada di dalam masjid. Balik lagi kita ketemu. Nanti kita lanjut lagi. Bye. Akhirnya kita bertemu nih teman-teman kita. Halo. Cuman yang kabur. Eh. Apa kabur? Pak. Ini dari mana nih? Dari mana nih? Dari mana? Kayak kenal ini. Kayak kenal ya? Ini dari Indramayu. Aku dari Cikampek. Cikampek. Sampai dari mana? Ngapak. Oh, Brebes. Nah, ini kita semua kumpul di sini menuju ke Karimun Jawa. Kita jalan sana. Becanya, beca sana yuk. Oke, berbeda-beda daerah tapi tetap satu ya. Oke, kali ini kita langsung beda tapi kita tidak sama. Oke, ya iyalah. Kita lanjut mau naik nyari beca dulu ya. Mas, makasih Mas.